Untuk video yang keempat, kita akan membuat lagi harga saham testing dengan algoritma yang berbeda, dan kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Pertama, kita ganti dulu ini. Delete. Kita ganti dengan KNN. Kita hubungkan. Terhubung, ini biarkan ya. Terhubung. Selanjutnya kita run. Dan root mean squared errornya sama dengan 261,541. Sedangkan hasil yang tadi ada serat untuk support machine vector 140,256. Sedangkan untuk linear regression sama dengan 11,914. Jadi yang terbaik adalah linear regression dengan root mean squared error 11,914. Kita simpan dulu ini. Save as. Kita ganti jadi KNN. Simpan. Jadi algoritma yang terbaik adalah linear regression dengan root mean squared error 11,914 dari support machine vector dan KNN. Yang terbaik adalah linear regression dengan root mean squared error 11,914. Untuk video yang keempat selesai.